survei yang kita lakukan awal tahun baru, kita itu sejalan lah ya, kita ingin segera dilaksanakan tatap muka, karena berdasarkan laporan dari para guru, dari pengurus, dari berbagai tingkatan. Kemudian itu sebabnya waktu bertemu Bapak Presiden, dia mengatakan mohon diprioritaskan, dan betul-betul diprioritaskan gitu. Ya, ada sekitar 5,7 juta gitu. Intinya kita itu semangat untuk memberikan pendidikan dan karena tahu bahwa ini sangat dibutuhkan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya dengan situasi yang ada saat ini memang pada akhirnya keselamatan dan keamanan siswa, guru, gitu, orang tua, tenaga kependidikan itu menjadi yang utama.